Istri orang diambil. Haleluya. Jelas-jelas punya suami, diganggu istri orang. Pelakon. Haleluya. 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 Kau menari-nari di atas lukaku ini, di saat aku membutuhkan cintamu. Oh, Sarah Ayu, tapi mengapa kini kau pergi setelah menjual semua hartaku? Bukankah bibir manismu yang bicara, abi katanya yang paling kau cinta? Lalu disambung, teman-teman. Mulut bisa saja tertawa, tapi hati merana. Itulah yang dirasakan oleh Saifuddin Ibrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, teman-teman. Jumpa kembali di Al Ayyubi Channel. Dan kesempatan malam hari ini adalah video permintaan ya, dari saudara-saudari kita untuk meminta saya, beliau-beliau meminta saya untuk menampilkan video ini, teman-teman. Saifuddin Ibrahim khotbah di gereja yang kemungkinan gerejanya itu jemaatnya ya diperkirakan ya, perkiraannya cuma 2, 3 sampai 5 orang gitu ya, karena memang terlihat sepi. Dan di video ini, teman-teman, Saifuddin Ibrahim seolah-olah melampiaskan kekesalannya, melampiaskan amarahnya di dalam khotbahnya. Bicara istri orang diambil katanya ya. Terus pada saat Saifuddin Ibrahim berbicara perceraian, maka tak tahan Saifuddin Ibrahim menahan air matanya. Dan pada akhirnya air matanya pun berlinang membasahi pipinya. Seperti apa videonya? Langsung kita simak, teman-teman. Kita simak videonya, teman-teman. Istri orang diambil. Ngaco. Saya bilang, pacarnya aja jangan diambil. Apalagi istrinya. Ini suka ngambil istri orang. Ada istri pelakor. Jelas-jelas punya suami, diganggu istri orang. Pelakon. Jelas-jelas punya suami, istri orang malah diganggu. Siapa tuh? Yang di sono, no? Yang di sono. Apa yang sering saya katakan, teman-teman? Saya tidak akan bosan-bosan, saya tidak akan pernah bosan membuat Saifuddin Ibrahim ini sakit hatinya. Ya, selama Saifuddin Ibrahim masih saja mengungkit-ungkit masalah Islam, mencaci maki Islam, mencaci maki Rasulullah, selama itu pula saya akan membuat Saifuddin Ibrahim sakit hati. Kita lanjut, teman-teman. Berkat, berkat yang pertama pengampunan dosa, berkat yang kedua adalah menjadi anak-anak Allah. Hanya dalam teologi Kristen kita jadi anak Allah. Di sana disamain saja nggak boleh.
Orang Yahudi nggak boleh itu menghujat Allah. Siapa yang menciptakan langit dan bumi? Kata imam besar. Yesus bilang, Bapak saya. Kurang ajar katanya. Menghujat Allah katanya. Salibkan dia. Jadi teologi Yahudi dengan teologi Arab gurun sama. Tetapi orang Kristen, kita adalah anak-anak Allah. Amin. Oke, kita garis bawahi teman-teman ya, perkataan dari Saifuddin Ibrahim ya. Teologi orang Yahudi dengan teologi ya yang dimaksud Saifuddin Ibrahim ya Islam ya, sama katanya. Ya. Dan teologi Kristen tidak sama. Artinya apa, teman-teman? Teologi Islam dengan teologi Kristen, konsep ketuhanan di dalam Islam dengan konsep ketuhanan di dalam Kristen, konsep ketuhanan di dalam Islam dan konsep ketuhanan di dalam Yahudi itu sama, ya, sama, sama-sama satu. Ini posisi luar biasa sebuah hubungan. Saya tidak menyebutkan lagi kamu sahabat, tapi kamu adalah anak. Luar biasa. Yohanes 1 ayat 12 dan 13, tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya, percaya dalam nama Yesus. Orang-orang yang diperanakan bukan dari darah atau dari daging. Nah, ini kalimat ini penting. Bapak bukan diperanakan dari darah dan daging. Saifuddin Ibrahim bukan diperanakan dari darah dan daging. Karena terima Yesus. Jadi bukan keinginan laki dan perempuan lahir Saifuddin Ibrahim. Kenapa? Ada proses menerima dia. Menerima dia ini, menerima Yesus Kristus, bukan sekedar menerima gampang begitu saja. Tapi sebuah proses keimanan, sebuah pergumulan, perjuangan, dan peperangan batin. Di sini saya cekikikan teman-teman ya. Kita ulang, perhatikan tangan Saifuddin Ibrahim baik-baik ya. Seolah-olah tarik tambang nih teman-teman. Saja. Tapi sebuah proses tuh. Diputer-puter tangannya teman-teman. Perjuangan dan peperangan batin. Wih, peperangan batin. Enggak menerima begitu saja. Seperti Pak Gembala terima saya. Menerima di depan sana, turun dari mobil. Bukan itu. Ini sebuah praktek yang harus dimunculkan dalam setiap perjalanan iman kita ini. Makanya dia, apa katanya? Anak-anak, yaitu mereka yang percaya dalamnya, orang-orang yang diperanakan bukan dari darah atau dari daging, bukan pula secara jasmani oleh keinginan seorang laki-laki, melainkan dari Allah. Artinya menerima Yesus Kristus itu adalah karena dari dia. Ini sudah berbeda antara suami dengan istri. Suami istri itu harus juga berjuang sendiri-sendiri untuk sampai kepada tahap ini, untuk menjadi anak-anak Allah. Nikodemus bingung. Mau masuk surga harus dilahirkan kembali. Nikodemus itu ulama Yahudi. Apakah saya harus masuk dalam perut ibu saya baru dilahirkan kembali? Dari dulu memang bego manusia kayak gitu. Nah, di sini mulai tak terkontrol nih teman-teman ya. Emosi daripada Saifuddin Ibrahim mulai tak terkontrol. Dan zaman Yesus enggak mengerti.
Nah, kita bersyukur. Kita tinggal membaca ini. Tinggal bagaimana kita memproses diri kita untuk sampai menjadi mendapat berkat anak-anak Allah. Amin. Berkat yang ketiga adalah pewaris kerajaan Allah. Tadi menjadi anak Allah. Pewaris. Haleluya. Haleluya. Nah, nih mulai tak terkontrol emosinya ya pada saat bicara pewaris katanya. Apa yang mau diwariskan? Kalau rumahnya sudah dijual, mobil sudah dijual, surat tanah juga sudah berpindah tangan, tabungan pun dikuras. Terus apa yang mau diwariskan? Saya ngerti ya. Di sini Saifuddin Ibrahim sudah tak terkontrol emosinya, teman-teman. Tuh, teriak-teriak. Seolah-olah apa ya? Ada beban di dalam hatinya yang sangat membebani Saifuddin Ibrahim, dan Saifuddin Ibrahim ini mencoba meluapkan kekesalannya di sela-sela khutbahnya ini, teman-teman. Ya, menarik ya. Makanya kan ada permintaan untuk menampilkan video ini, teman-teman. Menjadi pewaris ini susah. Dari sekian anak raja, hanya satu yang jadi raja. Hanya satu, Pak. Itu. Tapi susah kan? Tadi sudah jadi anak-anak Allah, anak-anak raja semuanya. Raja itu bisa punya anak sampai 40 orang. Tetapi yang jadi pewaris raja hanya satu. Meluapkan kekesalannya di sela-sela khutbahnya, teman-teman. Saya tidak mau membahas tentang anak-anak Allah ini dan itu, enggak. Cuman yang saya ingin komentari ini, teman-teman, ya. Banyak sebentar. Ya. Raja semuanya. Raja itu bisa punya anak sampai 40 orang. Tetapi yang jadi pewaris raja hanya satu. Yang jadi pewaris raja hanya satu. Ya, boleh kita analogikan begini, teman-teman. Ada dua laki-laki, yang satunya masih muda, ya katakanlah tampan ya, masih energik. Terus yang satunya sudah aki-aki, nafasnya juga sudah ngos-ngosan. Terus jadi DPO pula, jadi gelandangan pula, jadi gembel pula. Kesana kemari mikul botol gitu kan. Sedangkan yang dipilih cuma satu. Yang jadi pewaris cuma satu. Siapa kira-kira, teman-teman? Yang lebih muda lah, yang lebih energik lah. Yang aki-aki tersingkirkan, menangis di akhir musim. Kita lanjut ya, teman-teman. Ini persaingan yang ketat lagi. Persaingan yang ketat ya, memang persaingannya ketat ya, persaingannya ya ketat. Dan pada akhirnya yang sono no milih yang energik, milih yang lebih muda, lebih tampan tentunya. Dan si aki-aki tersebut itu pastinya kalah saing lah. Semuanya harus sungguh-sungguh. Tetapi kalau semua kita berhak dan semua kita akan sama-sama mendapat waris kerajaan Allah. Satu Petrus 3 ayat 7. Demikian juga kamu hai suami-suami. Nah, itu kembalinya ke situ supaya enggak susah. Jadi pewaris itu, Pak, cukup dengan istri. Itu syaratnya gampang itu, Pak. Itu sebelah kanan Bapak itu, Pak, sama istri ya? Satu-satunya. Oh, kasihan, cuma satu. Haleluya. Gak ada keinginan diganti, Pak.
Kasihan cuma satu katanya. Daripada yang khutbah enggak punya. Merana hidupmu, Din, merana, merana. Nah, makanya saya ambil ayat ini supaya semuanya gampang. Saya bacakan ulang. 1 Petrus 3 ayat 7, demikianlah kamu hai suami-suami, hiduplah bijaksana dengan istrimu sebagai kaum yang lebih lemah. Hormatilah mereka sebagai teman pewaris dari kasih karunia, yaitu kehidupan, supaya doamu jangan terhalang. Berarti kita semua berhak untuk mewarisi kerajaan Allah hanya dengan mengasihi istri. Makanya gak boleh begitu kawin, gak boleh cerai. Maaf Pak, saya kata ini menyakitkan Pak. Kata ini menyakitkan ya, teman-teman, garis bawahi perkataan Saifuddin Ibrahim pada saat mengatakan kata cerai ya. Kata ini menyakitkan katanya. Nah, sekarang sudah jelas toh yang pihak sono meminta cerai. Di Kristen katanya enggak boleh cerai. Terus solusinya apa? Yang satunya yang pihak sono minta cerai, sementara menurut yang laki-laki tidak boleh bercerai. Terus solusinya apa coba? Solusinya apa coba? Ini pertanyaan loh ya. Ini pertanyaan dan tolong jawab masing-masing teman-teman yang menonton video ini. Yang pihak sono sudah menggugat cerai, minta cerai. Terus yang pihak sini nih, yang pihak sini katanya enggak boleh cerai. Cukup satu kali. Solusinya apa coba? Itu yang perlu dipikirkan ya dan perlu dijawab itu tentunya. Maaf Pak, saya kata ini menyakitkan Pak. Aduh, menyakitkan sekali. Tetapi kita berhak untuk mendapatkan warisan kerajaan Allah. Anak kita melihat bapak ibunya saling mengasihi, dan kerajaan Allah itu akan turun generasi ke generasi, bangsa ke bangsa, supaya seluruhnya itu tidak ada satupun yang binasa, melainkan beroleh hidup ya. Amin. Luar biasa. Ayat penutup Kolose 1 ayat 27. Tuh, di sini teman-teman, air matanya sudah berderai ya. Mulut bisa saja tertawa, tapi hati daripada Saifuddin Ibrahim ini pasti merana, teman-teman. Pasti merana. Yang namanya manusia, ya kan, yang namanya laki-laki yang sangat mencintai istrinya yang sudah hidup bertahun-tahun, tiba-tiba mengatakan mencintai orang lain. Saya bagaikan disambar petir katanya. Kita ulang ya, detik-detik Saifuddin Ibrahim menghapus air matanya. Ayat penutup Kolose 1 ayat 27. Nah, disinilah Saifuddin Ibrahim menghapus air matanya. Saya tambahi ya teman-teman ya, saya tambahi buat Saifuddin Ibrahim. Sarah ayu, tapi mengapa kini kau pergi setelah menjual semua hartaku? Bukankah bibir manismu yang bicara, Abi katanya, yang paling kau cinta? Ada lanjutannya. Menangis di awal tahun. Sekali lagi teman-teman, selama mulut Saifuddin Ibrahim ini tidak berhenti mencaci maki Islam, mencaci maki Rasulullah, selama itu pula saya tak akan bosan membuat Saifuddin Ibrahim sakit hati. Mohon maaf apabila ada silap kata. Saudara-saudariku, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.